What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say, we love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth. Ba-dum, ba-dum, boom, ba-dum, ba-dee. We are the vultures, feed on the dead. We're just some rhinos, horny as heck. I'm just a giraffe, once with a snack. Yeah. Hippity hop, I'm a kangaroo. How about there, up and down with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milan Hakim dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Biologi. Sekarang sedang di Pantai Sine dengan pada acara peringatan Hari Bumi. Saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Ketua Pelaksana dari peringatan Hari Bumi, Mbak Sofia Okta Safitri. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah, sejauh ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Menurut Mbak Okta Safitri itu arti dari Hari Bumi sendiri itu seperti apa ya Mbak? Hari Bumi. Hari Bumi itu merupakan bentuk apresiasi kita terhadap alam sebagai makhluk Allah. Bagaimana kita memperlakukan alam itu seperti apa? Nah, alam kan sudah memberikan apa yang tercipta itu sudah banyak sekali. Nah, kita sebagai manusia itu bagaimana mengapresiasi alam itu agar kedepannya itu alam bisa lebih baik juga untuk kedepannya. Menurut Mbak Okta Safitri ini output diadakannya Hari Bumi dengan kita berada di Pantai Sine itu seperti apa ya Mbak? Tadi kan kita seperti acara kita kan bersih pantai. Nah, itu sampah-sampah di situ itu sangat banyak sekali. Diharapkan dengan acara ini kita lebih peduli lagi terhadap sampah, pengolahan sampah, kita membuang sampah itu bagaimana, cara kita memperlakukan pantai itu bagaimana. Kita itu sebagai pengunjung ya membawa sampah. Nah, itu harusnya sampah itu dibawa kembali, bukan kita tinggal di sini. Jadi kesadaran itu sangat diperlukan. Nah, untuk outputnya diharapkan sangat kepedulian masyarakat itu semakin tinggi terhadap pelestarian alam. Baik, jadi menurut yang saya tangkap, apa dengan diadakannya acara Hari Bumi ini diharapkan kesadaran kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat di sini itu meningkat dengan diadakannya acara Hari Bumi mulai dari bersih pantai dan lain sebagainya. Sekian dari saya Milan Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trudge the earth for so damn long.